saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus diangkat menjadi. Baru-baru ini beredar sebuah video memperlihatkan kisah seorang ibu guru ketika bertemu dengan murid yang berprestasi malah tidak begitu kenal dengan dirinya. Berbeda dengan saat sang ibu guru bertemu dengan murid yang biasa tapi menolongnya saat di jalan. Video itu diunggah oleh akun Instagram Memo Medsos pada tanggal 27 Juni 2022. Simak kisah ibu guru berikut ini. Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus. Diangkat menjadi dokter. Saya bilang, aduh kamu ini siswa yang ini ya dulu, yang di kelas saya ya, yang ini. Kan saya wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 3. Sampai 1 ya, Ibu. Siapa yang pak saya? Ibu Sri Rahayu. Oh iya. Allahu Akbar. Padahal siswa tersebut gampang saya ulung-ulungkan. Luar biasa. Pernah, pernah. Itu hanya karakternya kepada kita. Ya saya nggak tahu lagi pak. Nah dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manis Mata. Hari mulai malam, motor saya bocor, mogok masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan. Gimana motor saya? Tidak ada satu orang pun yang mau menolong. Bahkan saya pergi ke situ sudah oleh perusahaan loh. Waktu perusahaan tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah dua orang anak bujang dengan berkendaraan. Dilihatnya dalam gelap, dia berbalik. Saya akhirnya agak curiga. Anak bujang lagi ini. Ngapain saya diginikan? Akhirnya, ibu sih kan? Iya. Kamu siapa? Bu, saya yang ini dulu, bu, yang di kelas ibu yang begini. Akhirnya saya dipeluknya dia nangis. Ibu kenapa sampai kesini? Ibu kenapa? Oh, saya begini-begini cerita. Saya kejadiannya begini-begini. Ya udah nih, saya naik motor ibu. Ibu saya gonceng. Dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia sambil beroncengan di depannya. Motor saya dibawa dia. Padahal jaraknya masih 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu, sudah ibu masuk penginapan, urusan motor urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah, sekali besok motor saya diantarkan ya, udah bagus, udah bersih bahkan udah dicuci. Rusaknya saya balik berurusan lagi dengan orang penginapan. Bu sudah diselesaikan oleh murid ibu yang namanya. Itu luar biasa. Waduh. Jadi akhirnya saya berpikir, ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu, mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selembar kertas, angka itu belum tentu meningkat.